Dalam rangka memperingati HUT ke-75 Marinir, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan memberikan kejutan ke Mako Batalion Yonmar Hanlan 1 Belawan di Jalan Serma Hanafia Belawan, Sumatera Utara. Dalam acara tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan didampingi Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Herwan Syaputra dan PJU Polres Pelabuhan Belawan tiba di markas sarang petarung Yonmar Hanlan 1 Belawan. Kedatangan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan dan rombongan disambut langsung oleh Danyon Marhanlan 1 Belawan Letkol Marinir Farik MTR Opsla dan pasukan. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan menyampaikan tujuan kedatangan rombongan dan Kapolres Pelabuhan Belawan untuk mengucapkan selamat dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Marinir, juga untuk meningkatkan sinergitas antara TNI Polri khususnya dengan pasukan Yon Marhanlan 1 Belawan, agar dapat bersama-sama menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Kami hadir kemari dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun buat rekan kami, saudara kami dari TNI. Ya, ini menunjukkan sinergitas antara TNI Polri yang ada khususnya di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Kedepannya harapan TNI Polri Pak seperti apa sinergitasnya? Harapan TNI Polri tetap sinergitas, ya, tetap sinergitas bahwa kita adalah bersaudara yang untuk menjaga kekuatan keamanan khususnya di wilayah Pelabuhan Belawan. Angkatan Medan sendiri seperti apa nih Pak? Ya, untuk pilkada kita bersama-sama dengan TNI, ya, Polri bersama-sama TNI menjaga keamanan dalam rangka pilkada, ya, Desember 2020 nanti. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persoaran Sitorus, Tribrata TV, salam Tribrata.